Puluhan warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Brebes mendatangi kantor pemerintahan terpadu KPT Brebes, menuntut Pemda Brebes segera melakukan perbaikan jalan sebelum musim mudik Lebaran 2023. Salah satu pendemo Subhan mengatakan kerusakan jalan di Kabupaten Brebes sangat banyak dan masif. Ada lebih dari 190 titik jalan rusak, akibat jalan rusak tersebut sudah banyak korban berjatuhan. Subhan menuturkan Pemkab Brebes harus mendahulukan kepentingan masyarakat karena ini akses transportasi. Jangan sampai masyarakat menilai perbaikan jalan hanya atas dasar kepentingan segelintir golongan saja, yakni jalan-jalan di daerah pemilih wakil rakyat saja yang diperbaiki. Saya terima kasih kepada aparat kepolisian Polres Brebes yang luar biasa yang memberikan senang kepada masyarakatnya. Luar biasa kepada Bapak Kapolres yang bisa didesak oleh kebutuhan masyarakat untuk menjelang Lebaran. Satu lagu aja ya. Sementara masuk kuril, kebiasaan pejabat-pejabat yang selalu masuk kuril. Sebelum Lebaran pun banyak sekali ketika Long jalan rusak. Hari apa, dan sebagainya itu tidak terlepas oleh adanya banyak sekali kerusakan jalan. Menanggapi tuntutan pendemo, Sekda Brebes Joko Gunawan menyampaikan terima kasih karena sudah diingatkan. Ia merasa sudah didorong agar melakukan percepatan perbaikan jalan tahun 2023 ini. Joko menyebut pihaknya juga telah menerima aspirasi untuk mengevaluasi kegiatan yang tidak perlu. Mereka mendorong pada kami untuk melakukan percepatan kegiatan 2023, utamanya kegiatan-kegiatan peningkatan pekerjaan jalan. Dan rekan PU sudah siap, tadi kita sampaikan, terutama proyek-proyek yang besar, minggu depan insya Allah sudah mulai siap layan, sehingga kegiatan-kegiatan jalan akan bisa kita segerakan untuk dilakukan penanganan. Setelah menggelar orasi dan dialog dengan Sekda Brebes, hampir selama 2 jam, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Realisasi Anggaran Ampera akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Trihandoko, RCTV, Brebes.